Iya, Bi. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dijaga hafalanmu selama ini, Nif. Jangan udah keluar pondok, hilang semua. Iya, Bi. Gampang lah itu. Nif, Nif. Jangan gampangin gitu, toh. Iya, Bi. Maaf. Oh iya, Bi. Di sini udah azan. Hanif mau ke masjid dulu. Udah ya, Bi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan, ayo ke masjid yuk. Kau luang aja aku, sholat kamar aja nanti. Alah, aku masih doang kok, Dan. Rizky mana, Dan? Biasa, lagi berantem aku tengok. Buru-buru dia jemput pacarnya. Rizky, Rizky. Yaudah deh, Dan. Aku ke masjid duluan ya. Yuk, hati-hati ya. Nyak setan jalan. Makanya, Is. Entah mau, ah. Kalau diajak buka bersama jurusan tuh. Males tau nih. Wamit lah, dibancurin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan. Ah. Dan. Hah? Rizky mana, Dan? Yang ditunggunya Rizky itu. Subuh pun nanti itu sampai dia. Emang kalau orang lagi suka sama cewek segitunya ya, Dan? Bah, memang lah. Kau tahu apa yang pikir? Apa? Pacar si Rizky itu. Kok mau kali dia diajak jalan sampai pagi? Ya, mungkin mereka suka jalan-jalan malam. Positif thinking kali kau, Nip. Gini, Nip, ya. Kalau dia tuh cewek baik-baik, mungkin mau dia. Dan, kok jadi ngibahin orang sih, Dan? Ya gimana? Izin kali dia aku tengok lo. Gini-gini. Misalnya nih, misal kalau aku lagi deket sama cewek, aku nggak bakal kayak gitu deh, biar kamu nggak marah-marah. Dan, gimana? Kau lagi suka sama cewek nih, ya? Apa sih, Dan? Kok kamu jadi excited banget? Ya ini kau nih, Hanif Azanur, nggak pernah deket sama cewek. Tiba-tiba bilang suka, kaget lah aku. Dan, kan aku cowok, Dan, ya wajar dong kalau aku suka sama cewek. Benar juga sih. Tapi dia selalu menghindar setiap ketemu aku, Dan. Kenapanya itu? Cerita sana, cerita. Jadi ceritanya. Udah kepelet kau rupanya, milik sedikit tuh cewek. Ini nih. Ngawur. Dan. Ya elah, ribet. Kalau suka sama cewek, ya diajak kenalan. Nanti kalau kedua sama orang lain, kesel. Ribet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sendiri? Temennya mana? Oh, temen aku lagi ngurus event. Oh iya. Nama aku Hanif. Kamu siapa? Ais. Kamu kenapa? Kok dari tadi nggak mau lihat wajahku? Ingat insiden sejarah kemarin? Enggak kok, enggak. Bukan gara-gara itu. Oh, bukan. Padahal udah aku bersih nih. Nih, kemarin di sini kan bekasnya. Udah ya, nggak usah diingetin lagi. Allahu Akbar. Udah kemat nih. Cepetan yuk. Iya. Asyhadu an la ilaha Kayaknya aku sejurusan deh sama si Dinda. Dia anak BEM bukan? Iya. Oh, jadi kalian saling kenal dong? Gak bisa dibilang kenal juga sih. Tapi kan si Dinda tuh anaknya aktif banget. Jadi iya. Sering lihat aja. Oh iya. Kalau besok kita ngabuburit terus buka bareng, kamu mau gak? Berdua aja.
Iya, berdua aja. Tapi nggak bakal ke tempat sepi kok. Kita akan pergi ke taman, beli jajanan. Ya udah, oke. Ngapain kamu ketawa? Enggak ketawa. Iya, tadi kamu ketawa. Enggak tahu. Langitnya bagus ya? Langit? Iya, bagus. Senja. Sebenarnya ini pertama kalinya aku berani ngajak keluar perempuan, Is. Jadi aku minta maaf ya kalau semisal aku ngebosenin. Enggak kok, enggak. Ih, enggak ngebosenin. Aku justru seneng bisa ngabuburit. Alhamdulillah. Lia, aku boleh minta nomor telepon kamu enggak? Boleh. Ya, biar kita bisa sharing-sharing. Boleh. Sini handphone kamu. Udah aku save ya, namanya Ais. Makasih. Azan, kalau tungguin gini makin lama ya? Oh, jadi kamu nungguin aku? Kok jadi nunggu kamu sih? Ya iya, Hanif, Azannya di sini nih. Hanif Azan Nur. Ih, narsis. Aku bukan nunggu kamu. Aku nunggu azan maghrib. Oh, padahal nih ya, aku pengen ditungguin tau. Ah, maksudnya? Maksudnya... aku pengen kita bisa deket. Deket? Iya. Lebih deket, Is. Udah, azan maghrib sih. Aku batalin dulu puasanya. Makasih. Makasih buat hari ini. Aku senang bisa ngobrol sama kamu. Aku juga kok. Kamu hati-hati ya di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanif, kalau udah sampai kabarin ya. Bukain pintu depan dong. Loh, bukannya kamu di kamar? Enggak, ini baru balik kampus. Yaudah nih, aku udah deket. Yaudah tunggu ya, Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.